Kapolres Nganjuk, Kodim, dan sejumlah donatur memberangkatkan sumbangan berupa sembako dan kebutuhan lainnya ke para korban bencana Cianjur, Jawa Barat. Sumbangan dalam satu truk yang diberangkatkan oleh Kapolres Nganjuk dengan pengawalan polisi. Menurut Dandim 0810, Nganjuk Letkol INF Trijoko Purnomo, bahwa pemberangkatan sumbangan ke korban bencana di Cianjur ini merupakan yang kesekian kalinya. Di samping itu, Kodim 0810 Nganjuk dan Mapolres Nganjuk juga menerjunkan anggotanya ke lokasi bencana guna membantu proses penanganan para korban. Alhamdulillah, karena support beliau-beliau ini semua, kita dapat memberi bantuan kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang ada di Cianjur yang terkena gempa beberapa waktu yang lalu. Bantuan ini berupa sembako, kemudian tenda, kemudian ada obat-obatan sesuai permintaan dari dan Satgas di sana. Pihaknya terus bersinergi dengan polisi dan masyarakat guna pengumpulan bantuan yang akan kembali diperangkatkan. Dari Nganjuk, Ahmad Syarani melaporkan.